Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kita, tentunya masih di channel Lereng Cloud Hunters, All Life Explore Anytime Anywhere ya. Hari ini kita berada di Dusun Jowah, guys ya. Tepatnya di Dusun Jowah, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Hari ini kita ada di makam atau di sareanya Mbah Poncowati ya. Ini masih saudaranya dengan Mbah Poncotoyo yang ada di sebelah selatan sana ya. Jadi dulu yang babat Simantu ada 5 ya. Termasuk Mbah Poncoreno yang ada di Selorjo, itu yang paling tua. Di sini ada Mbah Poncowati di Jowa. Terus ada lagi Mbah Poncotoyo di Siman. Ada lagi Aneng Pati ya, atau Mbah Jimat yang ada di Keling ya, dan Mbah Macan Wulung yang ada di Wonosalam, guys ya. Jadi ini termasuk para tetua yang babat wilayah sini, guys. Jadi ini sareanya seperti ini. Di sini ada pohon kamboja yang melintang di kuburannya sini, di makamnya sini, guys. Ini, guys. Ya. Jadi kalau lihat bentuknya, teksturnya dari pohon kamboja ini jelas kalau usianya sudah ratusan tahun, guys, ya. Bahkan mungkin boleh kalau dibilang ribuan tahun, karena tiap lekukan ini biasanya itu melambangkan tahunnya, ya. Ini besar sekali. Kalau di sarean yang lain mungkin tidak ada yang besar ini, ya. Ini termasuk kuno sekali ini. Ini adalah kamboja kuno. Nih, guys, luar biasa. Jadi kita jarang sekali menemui pohon kamboja atau bunga semboja kalau orang Jawa yang besarnya luar biasa seperti ini. Ya. Saking besarnya dia menutupi makam ini, guys. Ya. Ini. Batu batanya pun juga besar-besar, masih besar termasuk ya. Kalau kita boleh katakan kalau segini tuh besar sih ya. Ini pecahannya, guys, ya. Jadi histori dari wilayah Kepung khususnya di Jowa Siman luar biasa, ya. Luar biasa, guys. Jadi banyak cerita sejarah di sini. Ya, sejarah untuk peradaban manusia yang ada di sini atau penduduk-penduduk di sini, ya, kita wajib berterima kasih kepada beliau-beliau semua, ya. Kita wajib nguri-nguri, bukan kita sirik dan lain-lain, tapi kita menguri-nguri sejarah, kita menguri-nguri beliaunya yang sudah berjasa terhadap kita semua, ya. Ini seperti ini, guys. Besar sekali. Sini ada cungkupnya juga. Kalau mau ke sini untuk berteduh baik siang malam nyaman, guys, karena cungkupnya ini kelihatannya kuat, terus kayunya juga terbuat dari jati tua ini, guys. Ya. Kelihatannya tidak bocor kalau hujan. Terus kalau mau bersantai di sini untuk istirahat. Ya. Nih, guys. Luar biasa ya, untuk batangnya ini diameternya besar sekali, bunga kamboja atau semboja kuno ini, guys ya. Sini untuk ritual, biasanya untuk suguh di sini, untuk media kalau kita berdoa, kita mendoakan, bukan kita meminta ya. Kalau kita datang ke sarean, jadi luruskan niat kita. Kalau kita ke tempat-tempat atau makam-makam seperti ini, tempat keramat, kita bukan meminta sesuatu, tapi kita datang untuk mendoakan ya. Oke. Nanti coba kita cari warga sekitar yang bisa kita tanyai tentang sejarah Mbah Poncowati ini, sosoknya seperti apa ya. Kalau menurut cerita ya, yang saya pelajari,
Mbah Poncowati termasuk 5 bersaudara itu datang dari Mataram, guys. Ya. Dari Mataram datang ke sini untuk babat tanah sini dan siar Islam, ya. Karena Mataram sudah Mataram Islam yang datang ke sini. Jadi beliau-beliaunya datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam di wilayah sini, ya. Bisa dikatakan syekh atau wali juga, ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang hanya sekilas tidak tahu tentang sejarah, kita sama-sama belajar, bukan keminter, ya. Kita sama-sama belajar, ya, untuk nguri-nguri tempat-tempat bersejarah seperti ini, karena di sini banyak historis yang tertera, ya, di sini. Ini saksinya ini, guys. Jadi sebenarnya beliaunya berjasa bukan melawan penjajah saja, tapi berjasa terhadap Islam juga, karena penyebar agama Islam di wilayah Kediri sini, ya, di wilayah Jawa, Brumbung, Siman, Kecamatan Kepung dan sekitarnya. Jadi ini adalah teman seperjuangan dari Pangeran Diponegoro, ya, yang berjuang melawan VOC atau penjajah Belanda. Sini, guys. Jadi kalau dikatakan Pangeran Diponegoro, ya, beliau jauh di Mataram, tapi karena perjuangan untuk memerdekakan bangsa ini, ya. Jadi para pejuang yang ingin memerdekakan tanah airnya itu menyebar ke segala daerah untuk menyusun kekuatan dan strategi dan mengumpulkan tentara atau pasukan-pasukan yang bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa ini, guys. Terlepas itu benar atau salah, pro-kontra, monggo silahkan, ya, sahabat-sahabat, guys, bisa tulis komentar di kolom komentar, ya. Nanti kita bahas bersama, kita belajar bersama. Nanti mungkin ada tambahan atau kurang lebihnya, saya juga mohon maaf. Kalau ingin menambah silahkan, sangat terbuka sekali, ya, untuk menambah pengetahuan kita. Di wilayah sini banyak untuk syekh atau wali, ya, atau begawan yang berasal dari Mataram. Termasuk seperti tadi, kalau kita kaitkan dengan Pangeran Diponegoro, di wilayah sini ada di Pondok Kebonsari itu ada namanya Syekh Ali Mutalibin, ya. Beliau adalah gurunya Pangeran Diponegoro. Jadi bukan suatu yang mustahil, ya. Karena apa? Gurunya Pangeran Diponegoro berasal atau bermukim di wilayah Kecamatan Kepung juga, ya. Kalau ingin tahu syariahnya, insya Allah untuk next video akan kita review, kita ulas Syekh Ali Mutalibin, ya. Beliau guru dari para pejuang bangsa ini, termasuk Pangeran Diponegoro pun adalah muridnya, ya. Jadi berada di Pondok Rodotut Tolibin, ya. Pengasuhnya Abah Maksum namanya, ya. Kalau malam Selasa ada pengajian rutin di sana, silakan bisa hadir, ya. Nanti yang sahabat-sahabat, guys, yang nyun sewu, yang Islam, ya, nanti bisa belajar di sana, karena runtutannya sejarah beliaunya sangat hafal betul, ya. Jadi beliau tidak mensirik-sirikan tempat-tempat seperti ini, ya. Bahkan beliau juga menguri-uri karena beliau tahu betul sejarahnya. Kalau ingin membuktikan, silakan datang sana bertanya, ya. Jadi banyak orang bilang kalau kita datang sini ke tempat-tempat seperti ini untuk apa, ya? Untuk hukumnya banyak yang mungkin masih jadi pro kontra, ya. Tapi semua itu tergantung niat kita, tergantung niat kita. Kalau kita niatnya dari awal sudah baik, insya Allah nanti outputnya juga baik, ya. Ini, guys. Ini kalau penampakannya dari luar, guys, ya. Pohon kambojanya besar betul ini, ya. Kalau kita cari ke makam atau syarian yang lain, belum tentu kita menemukan pohon kamboja yang sebesar ini. Ya mungkin tidak berlebihan kalau kita
boleh bilang usianya memang ratusan, mungkin sampai ribuan tahun ini, guys. Kalau eranya kemungkinan di abad 18 ya sudah banyak, guys, ya. Ini, guys. Jadi sisi timur sana, sisi timur ya, tenggara ya, itu Waduk Siman. Terus di timurnya lagi ada Kali Konto ya, termasuk hasil mahakaryanya Mbah Poncotoyo atau Begawan Bahari ya. Oke, guys, ya. Sekian ulasan kita sedikit saja tentang Mbah Poncowati atau Eyang Poncowati. Ketemu lagi di next video, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share sebanyak mungkin, tentunya subscribe supaya kita lebih seru lagi konten. Mantap.